guys, welcome back to my channel. Hari ini aku lagi di Pasar Baru karena lagi mau ngabuburit di Masjid Istiqlal. Karena rumahku di Tangerang, jadinya aku ke Masjid Istiqlal ini pakai acara nginep. Oh, nginepnya tuh di daerah Pasar Baru gitu, di hotel yang hemat banget untuk keluarga atau untuk siapa aja yang mau eksplor daerah Jakarta yang cuma butuh tempat tidur doang. Hotelnya kayak apa? Check it out. Spending time like it was going backwards. Those discovering the walls but they fall down. Diving deep in the books that we read. Sekarang tuh lagi nginep di Red Planet Hotel. Hotelnya itu ada di Pasar Baru, deket banget dengan akses ke Masjid Istiqlal, jajanan Pejompongan, Kemayoran, dan lain-lain. Sekarang mau jalan dulu ke Istiqlal, mau buka puasa, sholat maghrib, habis itu sekalian sama Taraweh. Hai guys, sekarang kita udah sampai ke Masjid Istiqlal. Jaraknya cuma 10 menit doang dari Red Planet Hotels yang tadi itu, jadi kita naik taksi. Ntar kira-kira bayar berapa sih tadi? 15.000 doang. Udah nyampe. Dan wah, alhamdulillah udah banyak makanan banget. Pengen nicip-nicip kalau buka puasa, nggak usah khawatir kekurangan makanan. Di dalam juga ada nasi kotak dan juga ada takjil. Nah, sekarang aku mau salat. Ada orang aku sekarang ini. Kalau mau nggak apa-apa. Monasnya ya tuh, tuh ada Monasnya kan? Berbuka di Masjid Istiqlal, bakalan bakar dengar taus
kayak benar-benar menyayat hati. Hari ini alhamdulillah kita mau mendekati malam Lailatul Qadar. Sholat maghrib, jadi kita jajan juga ya.